Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menulis tapi menggunakan bot, guys. Jadi kalian bisa menulis tangan tapi nggak harus nulis, tapi menggunakan bot. Gimana tuh? Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe. Kemudian kalian buka aplikasi yang namanya Telegram, guys. Jika kalian belum punya, kalian bisa download dan daftar dulu. Nah, setelah kalian buka, kalian searching atau kalian buka atau kalian cari yang namanya bot nulis. Kayak gini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih bot nulis yang buatannya It's Will. Nah, kalian pilih yang ini. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, guys. Nah, di sini tuh It's Will tuh udah mempersiapkan banyak sekali bot, guys. Ini misalnya kalian bingung, bang, itu kok bot nulisnya ada banyak sih linknya. Ini kalian pilih salah satu aja, guys. Saran Ko Tutorial, kalian pilih yang paling bawah atau paling baru, karena ini updatean bot tulis yang terbaru, yaitu bot 15. Kalian tinggal pilih. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke bot nulisnya. Nah, kalian tinggal klik start aja, guys. Nanti akan muncul seperti ini, guys. Nah, ini cara-caranya, guys. Ini caranya itu kalian bisa pilih buku 1, buku 2, buku 3. Nah, di sini buku 1, buku 2 sampai buku 10 itu ada macamnya. Ini ada buku lembaran, ada buku folio, terusan ada buku yang backgroundnya berbeda, ada kertas HPS untuk buku 10. Nah, ini keterangannya ada di sini nih. Jika ingin memulai bot, sarankan untuk start lebih dahulu. Nah, startnya kita udah klik tadi, guys. Start tadi udah kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, langsung aja, guys, ke caranya, nggak usah pakai lama. Untuk caranya, kalian bisa pilih bukunya dulu atau nulis dulu. Nah, di sini kalian klik tulis buku. Nah, setelah itu kalian bisa pilih buku yang mana yang ingin kalian pilih. Di sini keterangan singkatnya tadi ada tulisannya, buku 1 itu buku 1 lembar. Nah, buku 2 itu buku folio. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan coba buku 2 ya, buku folio. Nah, kita coba buku folio. Nah, silahkan ketik kata-kata untuk ditulis. Nah, di sini Ko Tutorial akan mencoba mengketikkan atau menuliskan kata-katanya ya, guys ya. Ko Tutorial adalah channel YouTube yang memuat tentang tutorial. Nah, misalnya seperti ini, guys. Kalian bisa buat lebih banyak lagi. Nanti kalian tinggal coba-coba aja. Di sini Ko Tutorial akan memberikan satu contoh aja. Setelah kalian tulis, kalian tinggal kirim, guys. Nah, nanti botnya akan memproses. Nah, jadinya nanti seperti ini, guys. Kita bisa lihat. Nah, ini udah ditulis, guys, di atas kertas folio, guys. Halo, Ko Tutorial adalah channel YouTube yang memuat tentang tutorial. Nah, ini kayak gini, guys. Ini kayak tulisan tangan asli, dan ini ditulis dengan bullpen ya, guys ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah yang namanya nulis pakai bullpen jika kalian orangnya mager. Nah, ini caranya cocok untuk kalian para mager. Dan nggak cuma itu aja, di sini kalian juga bisa ubah font atau ubah bentuk tulisannya ini menjadi berbeda-beda ya, guys ya. Misalnya di sini kita bakalan coba ubah font, ubah fontnya menjadi font 3 ya. Kita ubah fontnya font 3. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan nama. Ini nama ini untuk nama yang pojok kiri atas, biasanya ditaruh di pojok kiri sini, pojok kiri kertas. Kita bakalan coba ketikkan nama. Namanya bakal kotra tulis Ko Tutorial. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, oke, nama atau Ko Tutorial tersimpan. Nah, setelah itu kita mau edit apa lagi ya? Misalnya di sini kita mau edit tanggal. Nah, tanggal itu tanggal yang pojok kanan atas ini, guys. Pojok kanan atas ini kita ubah tanggalnya. Oke, kita bakal ubah tanggalnya menjadi tanggal 12 bulan 03 tahun 2000. Misalnya kayak gitu ya. Setelah itu kita kirim. Nah, ini sudah tersimpan semua. Nah, sekarang kita coba lihat, guys, hasilnya kayak gimana. Cara lihat hasilnya, kita tinggal tulis buku lagi. Setelah itu kita tulis
pilih buku lagi, guys, seperti awal tadi. Di sini Kotutorial bakal pilih buku 1, Kotutorial bakal coba. Nah, kita tulis lagi, guys, ketikannya. Nah, di sini kita ketikan ulang yang tadi, guys, atau kalian pengen ketik yang lain juga bisa, guys. Nanti kalian tinggal atur aja kayak gimana nya. Nah, di sini Kotutorial udah buat kata-kata singkat, yaitu halo, salam kenal, saya dari channel Kotutorial. Nah, setelah itu kalian tinggal kirim aja, guys. Setelah kirim, botnya akan memproses. Nah, dan di sini kita udah fontnya terganti ya, fontnya udah ganti jadi halo, salam kenal, saya dari channel Kotutorial. Nah, di sini ada namanya, nama Kotutorial udah tertambah nama, dan di sini tanggalnya udah terganti ya, date-nya udah terganti tanggal 12 bulan 3 2000 tahun 2000, guys. Dan ini warnanya masih warna hitam. Kita coba bisa ganti warna lain, guys. Warnanya, warna misalnya warna jadi warna hijau atau biru. Biru biasanya kan pena atau bolpen itu biru. Ya, kita coba warna biru. Terus kan kita coba kopas. Jika kalian mager nulis, mager ketik, kita kopas kata-katanya. Terus kan kita tulis buku. Setelah itu kita pilih buku berapa. Kita coba buku 3. Nah, setelah itu kita tulis kata-katanya, kita kirim. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini. Nah, ini buku 3, ini bukunya 2 lembar ya, guys ya. Dan kita zoom out, warnanya berubah ya tintanya. Kalian bisa lihat nama Kotutorial, dan di sini hurufnya atau fontnya itu sudah berubah. Nah, ini cocok kan untuk kalian yang lagi mager nulis. Kalian tinggal ketik aja pakai bot Telegram ini, nanti otomatis jadi tulisan tangan seperti ini, guys. Nah, mantap kan? Nah, setelah itu kalian juga bisa download, ini kan berupa foto, ini kalian bisa download hasil kerjaan kalian itu dengan cara kalian pilih ke bagian titik tiga sini, kemudian save to gallery. Nah, nanti fotonya ini akan tersimpan di galeri kalian, guys. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk kalian yang sedang daring atau apa itu, dikasih tugas online, suruh nulis, terusan suruh kirim hasilnya tugas itu lewat foto. Nah, kalian pasti mager nulisnya, dan kalian pasti mencari cara instan, dan semoga cara ini bisa membantu kalian. Mudah kan? Wih, mantap kan? Nah, buat kalian para mager-mager, semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian masih bingung gimana caranya atau kalian menghadapi kesulitan, kalian bisa komentar di bawah, nanti Kotutorial akan membantu, mencoba membantu permasalahan kalian. Kalian juga bisa request tentang video apa lagi yang harus Kotutorial buat. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.